Sahabat olahraga dimanapun Anda berada, Red Star telah memastikan diri melaju ke babak playoff Liga Voli Korea 2023-2024 berbekal penampilan apik mereka di putaran ke-6. Tim yang diperkuat pemain Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi tersebut sudah menorehkan 7 kemenangan beruntun. Pola latihan khusus ala militer pun dikabarkan sudah disusun oleh tim yang bermarkas di kota Daejeon itu. Hal tersebut diungkapkan oleh mantan pemain timnas voli putri Korea Selatan, yakni Chang Soyun, di kanal YouTube SBS Sport. Dia menuturkan bahwa Megawati dan Giovanna Milana mendapat latihan khusus. Bahkan, Chang sempat teringat dengan perkataan Gia yang sambat menjalani latihan Red Star untuk playoff ini seperti masuk militer. Bersama dengan Megawati, Gia mendapat latihan intens, salah satunya adalah lari jarak pendek. Untuk playoff, saya sekali berkunjung ke sesi latihan Red Star. Megawati dan Gia mendapat porsi latihan fisik yang sangat keras. Dan saya ingat benar apa yang dikatakan Gia, ucap Chang. Dia berkata merasa seperti menjalani tes masuk militer. Ini pelatihan ala militer, tuturnya.